melaporkan secara tidak langsung dari Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Inilah suasana di Jalan Poros Kuaro Banjarmasin pada Selasa malam 9 Januari 2024. Di kanan dan kiri jalan tampak penuh kendaraan, ada ribuan roda 4 maupun roda 2 dan ribuan massa yang rata-rata mengenakan baju putih. Mereka berasal dari beberapa wilayah di Kalimantan Timur seperti Kuaro, Tanah Grogot, Marapomam, Batu Sopang dan sekitarnya, juga dari seluruh penjuru Tabalong dan beberapa wilayah di Kalimantan Selatan sendiri. Saking ramainya saya pikir tadinya ini adalah acara haulan tahunan, ternyata ini adalah majelis 2 mingguan. Masya Allah banget, ini adalah agenda 2 mingguan, warga sekitar menyebutnya majelis guru danau. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan ini adalah suasana setelah hujan dan mereka tidak surut semangatnya untuk menimba ilmu. Ini luar biasa, patut dicontoh.